Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Pak Deru. Setelah mobil beberapa bulan terkena panas hujan terus, kemungkinan bau apek sama di ini ya, di AC akan timbul baunya kurang sedap. Dan ini akan saya bikin tutorial cara mudah membersihkan evap biar bau apeknya hilang. Pertama-tama saya buka kisi AC yang bagian tengah ya, dua-duanya. Kemudian saya semprotkan pakai ini AC cleaner ya, AC cleaner freshener. Kita semprotkan ke evapnya. Dan kisi satunya lagi. Yang sebelahnya juga. Sampai keluar. Dan kita diamkan biar busanya hilang dulu ya. Kenapa kisi-kisinya saya lepas? Karena biar pas kita nyemprot pas di kisi-kisi evap ya. Tuh. Jadi kena full. Dan setelah ditunggu beberapa menit, setelah busanya hilang ya, langkah terakhir yang saya lakukan adalah memflushing atau membilas dengan air ya, kisi-kisinya ini dengan semprotan air, semprotan tanaman atau semprotan burung ya. Kita paskan di ininya. Pas. Setelah itu kita diamkan sesaat biar airnya pada turun sebentar. Kenapa kisi-kisi yang kiri dan kanan tidak saya semprot? Karena kisi-kisi yang kiri dan kanan itu terhubung karena ada selang ya di bawahnya ini. Dari kisi-kisi selang menuju boxnya evap. Jadi ditakutkan kalau saya semprot sini air tidak langsung menuju evap tapi ngumpul di selang-selang yang di sini. Setelah saya semprot tadi, ini kisi-kisinya nih terlihat agak bersih ya. Tuh. Agak bersih. Dan kita nyalakan mesinnya ya. Nyalakan AC-nya.
apa itu dingin. Jadi kalau udah ini udah mati cepat suhunya tercapai langsung mati. Kita lihat ini langsung mati berapa detik lagi. Apa yang saya lakukan tadi, tindakan tersebut mungkin kurang maksimal ya untuk membersihkan evap. Jika mau bersih sekali juga evapnya harus diturunkan, dibersihkan di bawah. Ya lumayanlah 70% membersihkan evap tanpa harus turun. Kita akan melihat kotorannya yang di pembuangan apakah ikut keluar. Ini kotorannya dikit. Nih, ada keluar juga. Ini warnanya juga coklat. Kotor-kotoran debu. Sekian tutorial saya membersihkan evap. Semoga bermanfaat buat sedulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.